Bapak-bapak sekalian, kedengaran ke depannya suara saya. Saudara kita dari Sudan, ismuka? Sulaiman. Oh, ismu Nabi. Ada. Alhamdulillah. Nah, ini Haji Sulaiman bersama kita mengantar ke bandara. Dan tentu saja ini sekali lagi satu kenangan yang sangat indah. Masing-masing sudah diberi jamuan oleh Allah Subhanahu wa taala. Suasana di Madinah pagi yang cerah ini. Nampaknya turut bergembira juga pada kita. Dan sekaligus menjadi saksi 11 September ini ya. Kita menyelesaikan rangkaian-rangkaian ibadah haji. Dan ini adalah perjalanan menuju bandara di Madinah. Kurang lebih 15 menitan nanti travel bag-nya dan Pak Wayudi cukup satu, jadi jumlahnya 40 ya, 40 travel bag kita. Pak Haji Tony sekarang lagi merekam, meliput. Mudah-mudahan liputan ini lebih bermakna lagi kalau digabung nanti dengan di awal perjalanan kita, termasuk bimlatnya. Dan betapa segarnya hari ini ya. Mudah-mudahan sesegar hati kita di pagi hari, di hari Selasa ini. Pohon-pohon kurma setelah kirinya juga. Seakan-akan melambaikan tangan pada kita. Serasa dengan bisikannya selamat jalan. Dan semoga mudah-mudahan kita juga dalam umroh dengan keluarga atau hajinya pada tahun-tahun berikutnya. Kemudian daripada itu, kita semua mesti memelihara uhuwah kita yang nanti dikemas dalam pertemuan 3 bulanan. Insya Allah awal silaturahmi kita yaitu di Grand Taruma di Hotel Bridge. Kami harapkan sekarang sudah dan jam 9 acara dimulai. Jadi setengah 9 itu tayangan perjalanan yang akan menjadikan setidaknya gambaran bagi jamaah haji yang akan berangkat 2019 dan yang akan menjadi kenangan indah bagi kita yang 2018. Dan tentu saja bagi kita oleh-olehnya bukan cerita tentang orang lama di WC, bukan cerita tentang berdesakan dan lain sebagainya. Oleh-olehnya adalah tata cara ibadah haji
yang sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Berikut kenangan perjalanannya, betapa kita itu yang benar, yang baik saja, itu ada rintangan. Ya. Dan itu harus kita perjuangkan. Dan terima kasih banyak kekompakan semuanya, sama-sama menjaga perahu kita, menjaga mengajarkannya. Ini adalah kota Madinah yang hari terakhir perjalanan haji 2018. Cuaca sangat cerah, ya. Mudah-mudahan secerah hati kita dengan penuh harapan bisa mabrur. Kemudian kita berdoa kepada Allah untuk bisa menjaga kemabrurannya. Sebab menjaga lebih sulit daripada membangunnya. Dan membangun juga begitu hebatnya perjuangan kita, ya. Tidak semudah membalikan bola di tangan kita perjalanan ibadah haji itu. Ujian satu persatu alhamdulillah sudah kita lalui dengan baik. Ya, abluminallahnya kita jalin dengan banyak komunikasi dengan Allah, istighfar, dikir, doa dan baca Quran. Malamnya juga ada tahajud. Abluminanasnya kelihatan begitu kuatnya persaudaraan tak kita sampai sesuap nasi yang kita makan, jangan lupa itu adalah jasa dari saudara kita yang nungguin di restoran, yang membawanya entah berapa harus dibayar, akan tetapi Allah membayarnya mudah-mudahan dengan kemabruran. Semua sangat berjasa di hadapan Allah. Tidak ada yang sia-sia. Ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzaban nar. Semuanya tidak ada sia-sia diciptakan Allah, ada gunanya, ada manfaatnya. Semuanya adalah bukan karena saya, bukan karena si A dan si B. Kesemuanya adalah hasil kerja saat berangkatnya tahun 2017 atau 2019. Tentu bapak-bapak tidak akan mendapat pahala dari mendorongnya, tetapi mayonot bersama kita itu lahan perjuangan, dan bapak sampai mengerjakannya dan tuntas, maka itu adalah jalan Allah memberikan kesempatan kita untuk mendapatkan berlipatnya pahala. Jangan remehkan satu pahala sedikit, tapi di hadapan Allah mudah-mudahan menjadi banyak dan besar. Dan jangan mau mentip X perjalanan ini, malaikat sudah lebih dahulu meliputnya. Tidak akan bisa dilupakan. Selama perjalanan kita semua yang 59, pasti akan diliput oleh malaikat, sudah diliput dan akan diputar kelak. Ada 42 hari perjalanan ibu bapak semua bersama kami di KBIH Lampiman Indonesia berkelak. Dan semoga ketika kita diberi kesempatan umur dari Allah Subhanahu wa taala, kita berbahagia, dan kita berbahagia dunia, berbahagia di akhirat. Kemudian dari itu, tentu saja ibu bapak di sini terasa gerahnya, semoga menghapus dosa. Terasa penatnya, lelahnya, capeknya, semoga jadi sabun menghapus dosa. Apapun yang tidak dirasakan enak, maka Rasulullah diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari bahwasanya musibah yang mengena, bahwasanya apapun yang kalian hadapi dalam perjalanan itu adalah bagaikan angin yang bertiup kencang menghempus puing-puing, sehingga rontoklah puing-puing itu, tumbuh subur lagi pohon, dan lahirlah pucuk-pucuk tunas-tunas yang lebih baik. Maka begitu juga yang kita hadapi yang kurang nyaman, dari mulai perjalanan berangkat, perjalanan ibadahnya sampai akhirnya, semoga itu sebagai penghapus dari dosa-dosa. Dan semua yang nikmat datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, itu anugerah
sebagai jamuan dari Allah kepada kita semua yang harus kita syukuri. Perjalanan ibadah haji, perjalanan yang sangat indah, perjalanan yang sangat nikmat walaupun capek, perjalanan yang penuh rasa haru. Saya sendiri tidak tahu kenapa ya, kalau setiap perjalanan pasti air mata saya bisa menetes di dunia. Walaupun sudah menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala kelak, di situ perjalanan ibadah haji akan berperan. Ada 18 golongan, yang mana salah satu di antaranya adalah rombongan orang-orang yang sudah berhaji harinya mabrur. Di wajahnya ada patriakannya, apa masih ingat kepada Allah. Ketika kita ada rasa capek, sampai kalau berjalan kita beda dengan di Madinah, di Makkah mesti naik tangga kalau tidak mau ngantri. Dan capeknya itu diganti dengan kebahagiaan. Sampai di dalam Al-Qur'an diceritakan inna ma'al usri yusra. Setelah ada kesulitan, di situ ada kemudahan. Mudah-mudahan tinggal mudahnya saja sekarang. Dan sekali lagi Madinah menjadi saksi, kiri kanan kita seakan-akan mengeluh-elukan mengucapkan selamat jalan untuk kembali ke negeri kita. Jangan sampai nunggu 25 tahun, mungkin bulan depan atau esok lusa, atau haji itu penuh kenangan. Sekarang di sini belum terasa kenangannya, tapi setelah ada di sana, kenangan ngantrinya, kenangan di medanya, kenangan makanan, kenangan minuman, kenangan lipnya, bagaimanapun keadaan perjalanan kita semua dikenang, Pak. Tidak ada yang menyepelekan perjalanan kita. Walaupun hati kita sendiri semuanya jadi kenangan indah. Kenangan segala sesuatu akan memberikan pupuk bagi kita untuk meningkatkan kualitas iman kita yang diwujudkan dalam amal soleh. 3 bulan sekali kita ngecas yang pertemuan datang kepada pintu surga, lalu mengatakan salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Selamat, hei orang-orang yang baik, karena kamu buat baik, masuklah ke dalam surga Allah. Abadi kamu di sana. Angkut makanan, kemudian yang belanja, semuanya untuk kebaikan rombongan, maka disambutlah dengan malaikat. Dan setelah dipersilakan oleh malaikat masuk surga, wa qul alhamdulillahilladzi. Nah, alhamdulillah Allah yang akan setelah memberikan surganya dipijak oleh hamba-hambanya dan sebaik-baik amalan pahala bagi yang beramal baik. Nah, itulah kebersamaan masuk surga juga bersamaan. Jadi kalau kita sholat berjamaah, maka nanti ketemu mungkin dengan kiri kanan kita dengan orang yang pernah, kemudian terdengar suara imamnya, mungkin di sana itu akan ketemu dengan imam ketika melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran. Atau juga bisa jadi lebih dahulu sopir kita Haji Sulaiman ini yang bisa bersama-sama. Mudah-mudahan kita semua bisa masuk di surga Allah yang penuh kenikmatan. Umur manusia tidak ada yang ratusan. Nabi yang paling panjang umurnya adalah Nabi siapa? Adam. Nabi Nuh sampai 950 tahun. Berdang berkong takhe mengesilin, berangkat karena Allah. Dan ketika mendaratnya juga, berlabuhnya di harapan karena Allah Subhanahu wa taala, tempat yang penuh barokah. Bagi kita tentu saja kenangan bukan hanya sekadar kenangan. Mari wujud perhatian kita semua dan kita bisa selamat datang ke negeri kita, ke tengah-tengah keluarga kita yang kita cintai, yang sudah selama menunggu. Hanya menginformasikannya setelah kita mau naik pesawat, sehingga informasi akurat bisa diperhitungkan, tambah 9 ditambah 4.
Kenapa tambah 9 perjalanan? Kenapa tambah 4 kita lebih dahulu 4 jam ketimbang Saudi? 9828. كم العدد يا خالي؟ 41. 41؟ نعم. في كشف عندك ولا ها؟ خلاص ادور على البلازا. هاي على البلازا يا خال. على البلازا. Di depan ditulis motor Al Amir Muhammad bin Abdul Aziz Adawali. Ya, jadi ini adalah bandara Muhammad bin Abdul Aziz. Motor itu bandara ya. Amir sama dengan prince. Anak mahkota, mahkota. Muhammad bin Abdul Aziz. Kalau di Jeddah, King Abdul Aziz. Oh gitu, oh itu ya. Ageng pisan. Susuluna. Ageng mayana. Ageng senang. Nah inilah Bandara Muhammad bin Abdul Aziz. Itu ciri khas ada masjid dengan menaranya yang sangat indah. Parkirannya seperti ini. Dan ada 3 bandara di sini ya. Bandara khusus haji, bandara khusus kenegaraan, kerajaan, dan bandara secara umum. Supaya mobil gerakan tadinya. Saung-saung seperti di Resinda ya. Di Resinda di Galuh. Oh, seperti di Galuh ya saung-saung. Galuhnya urutan iya, Pak. Iya, sampai. Dan alhamdulillah. Allahumma rabbana anzilna muzalamu barokah wa antakhirul munzilin. Rombongan kita Pak Tony alhamdulillah udah nyampe di Bandara Muhammad bin Abdul Aziz. Kita datang yang keempat. Kita menunggu komando kapan kita bisa turun dari bis ini. Bersama dengan keluarga tercinta kita. Ya Allah, mabrurkanlah ibadah haji kami. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.